Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tanamanku, guys. Aduh, jumpa lagi di Rendra Adi ya. Ini tanaman saya. Aduh. Ikan, guys. Ini ikan membayangkan. Pokoknya buahnya. Setelah hampir 2 minggu ya saya tinggal di rumah sakit. Seperti apa ini tanamannya? Aduh, buncis kok dimakan itu ya? Saya nggak tahu mau bilang apa. Sayang banget loh tanamanku, masih kan nggak berumat ya, nggak mau dimakan itu apa itu? Bingung saya ngomong apa. Ini baru datang dari rumah sakit, langsung mandi biar dia tanaman. Entah apa dibaca teman ame bosku. Ya Allah, ini pokoknya ya. Ini pokoknya berbuah. Tapi kok kurus-kurus begini. Alhamdulillah. Sebagian itu enggak jadi gitu loh. Iya beneran pokok iki, guys. Ya Allah, aku punya pokok. Dan cabenya ini setelah saya gunting itu ya. Seperti ini jadinya. Tapi masih buah ya. Ini karena sering nggak terawat. Aduh, itu telah pohon saya sama majikan dicabut. Ini kacang panjang. Hujan loh ini saya nekat. Ya Allah, sering nggak dirumat. Nah ini cabai saya sudah gede. Halo burung, ini hama, ini men hama. Ya Allah, ada burung besar loh di situ. Burung apa itu? Gede banget nempel di situ. Maaf, dipasang jebakan. Itu markisan Bandung. Ini kotor banget nih rumputnya. Ini sabunnya. Aduh, cabenya juga gak kermat. Ini kemangi nih. Aduh, gimana? Kacangnya lumayan ya, untung saya bikinin lanjaran. Katesnya ya mati, nggak terawat, kering itu. Ini pokok lagi cukuran yang mau nanam. Oh, ini kemanginya nggak disiram kan sama si bos. Bos sih nggak mau nyiramin. Itu kelihatannya juga ada tikus mati di situ. Thank you.
banyak loh tikus yang kejebak waktu itu sebelum ke rumah sakit. Aduh, waktu itu sebelum ke rumah sakit tuh saya masang jebakan tapi lupa. Ini sapinya merah-merah, ini bisa buat ini. Buahnya mati, saya siram dulu. Rusak buncisnya, dimakan burung. Daun buncis kok dimakan burung ya, habis. Ini kacangnya lumayan lah, belum berbuah. Ini ceritanya ngeblok kesel guys. Ini dimakan burung, itu nanam sawi. Oke, saya nyiram tanaman dulu ya. Ini gemuk banget kacangnya, seperti yang nanam.